Untuk bisa baca file Excel, sintaksnya sama dengan baca CSV, read underscore CSV. Link video baca CSV ada di sudut kanan atas ya. Bedanya di sini, kita gunakan pd.read underscore Excel. Oke, aku cepat dulu line ini. Masukkan di sini. Ganti variabelnya jadi Excel. pd.read-nya jadi Excel. File Excel ini ganti jadi format 2. Oke. Ambil lagi variabelnya, lalu shift enter.